mesti bisa kontak sama, I don't know, salah satu backup artisnya dulu gitu. Ada itunya nggak kayak semacam? Oh. Mbak Dian, aku tapi penasaran nih kan, Mbak Dian kan dulu emang sih nggak berangkat ke Miss Universe ya, tapi Mbak Dian kan berangkat ke Mrs. World. Yes. Ya kan? Oh my God, itu gimana sih? Masih ada nggak ya Mrs. World sekarang? Masih sih. Masih ada ya? Itu dulu, apa? Gimana pengalamannya Mbak dulu berangkat tahun 2009 ya, nggak salah ya? Ya, 2009. Waktu itu aku malah baru tahu bahwa ada ajang seperti itu untuk apa, perempuan-perempuan yang udah menikah. Uh-uh. Banyak banget loh, ada yang nenek-nenek. Lah, like, kok boleh? Beneran, iya beneran, tapi cantik Grandma banget. Grandma Universe. Oh, I will look like that when I'm 70. Beneran. Iya, kok boleh banget. Ikut? Huh? Jadi gak ada persyaratan umur? Nope. Oh, wow. Oh, makanya kok ya. Gitu. Begitu waktu itu tempatnya di Vietnam ya. Terus aku sempat terpesona aja gitu loh, bahwa gila Vietnam negaranya kayak begini aja, dia tuh bisa loh, kayak khusus ya si daerah itu namanya Vũng Tàu. Wah, jadi emang dibikin apa, khusus hotelnya emang buat gah banget jadinya untuk jadi iya, host gitu. Walaupun acara pemilihannya tuh istilahnya di gelanggang olahraga RT mana gitu ya. Karena emang sederhana banget, tapi hotelnya sengaja dibikin hotelnya di situ, ada mall, so kalau misalnya kita bosen bisa jalan-jalan ke situ. Tapi ya, wow, oke. Okay. Jadi agak berasa, oh kalau Miss Universe kayak begini kali ya. Oh. Tapi aku senangnya banget caranya. Di daftar sendiri atau gimana? Mama Mas Anto. Oh, Mas Anto ya, daftar nih. Jadi Mas Anto waktu itu kalau nggak salah udah keluar dari Yayasan Kids Indonesia. Terus dia ingin memperakarsai lah gitu loh, bahwa ingin membawa. Jadi waktu itu, tahun itu aku pergi sama Eka. Eka itu 2002. Eka siapa nih Mbak? Eka Ciptasari yang dari Bali. Gitu ya, nama lengkapnya. Oh, yes. Angkatan yang Madian ya? Juara 2 yang Madian. Ya, ya, runner up-nya. Oh, nomor 1. Runner up-nya Angie. Oh, oke. Oh, berangkat yes. Bareng. Berangkatnya bareng, jadi kita tempat jadi ngomong. Indonesia ada dua kontestan gitu? Jadi waktu itu diharapkannya salah satu dari kita bisa menang. Jadi waktu itu Eka mewakilkan Bali, aku mewakilkan Indonesia gitu. Oh, jadi Bali dianggap satu negara sendiri gitu? Yes, jadi hopefully gitu kan. Jadi aku bilang, are you sure this is legit? Gitu loh, they consider Bali as their own country. Gitu. Anyway. Tapi begitu aku sampai sana, oh my, this is legit, gitu. Karena yang dari Rusia aja tuh banyak ya, ya ada yang Belarusia lah, terus apalagi negara-negara Rusia itu, pokoknya banyak oh, banget. Jadi emang nggak apa-apa ya, ngirimin kota gitu, it's okay. Yes, so I'm like, okay, fine. Dan enaknya waktu itu karena kita udah istilahnya jadi ibu, jadi everybody is nurturing. Ya diulang lagi gitu loh, apa namanya pengalamanku waktu apa dari pemilihan Putri Indonesia 2003, bahwa semua orang tuh very caring, very nurturing. Iya, nggak ada tuh yang apa saya sih maunya menang gitu. Ada apa kompetisinya, jadi misalnya oh waktu itu mana ya, oh saya nggak bisa ya ikut acara malam-malam gitu, karena saya perlu disiplin. Oke, okay. Oh ada yang ngomong gitu. Nah, aja bisa nolak, aku bilang, oh enggak bisa nolak aja. jadi, tapi roommate-nya pengertian. Jadi, nanti malam aku boleh minum di rumah, di kamar kalian. Karena aku gak mau ganggu teman kalau kita acara keluar pas lagi makan kemana, jadi ya udah tidur, nanti bete lagi. Jadi kan saya, you don't have to care, it's your room too. Tapi dia ya, oh so nice. Oh, oke, emang jiwa keibuan semua berarti ya, peduli ya, sesama. Iya, itu dia makanya aku bilang, wow. Wow, it's a whole different game than Miss Universe sih. Iya. Iyalah, beda banget, maksud semuanya nurturing gitu. Karena udah punya anak, pasti hawanya jadi beda. Ada yang bawa anak nggak, Mbak Kesana? Nggak boleh sih, nggak boleh bawa anak, nggak boleh bawa suami. Tapi ya gitu deh, begitu. Tapi karantinanya lama loh. Like, 14 days. Oh. 14 days just to quarantine, atau deh kalau Miss Universe biasanya berapa hari? Aku kemarin, dulu tuh 3 minggu. 21 days? Ya, sekitar segitulah. Oh, okay. Itu terus ngapain aja Mbak di karantina Miss World? Di karantina, jadi kita ada tuh
latihan untuk acaranya, terus kunjungan biasa lah ya ke sponsor berkait, lalu ke ada yang dikirim ke Ho Chi Minh, ada yang dikirim ke Hanoi, gitu. Jadi yang oh ini kita ada acara ini loh, gitu. Ya. Terus penilaiannya apa aja tuh Mbak, kalau Mrs. World? Penilaiannya Mrs. World sama swimsuit, ada evening gown, ada talent show-nya, ada apa namanya national costume-nya, ada lagi. Oh, basically sama ya seperti pageant pada umumnya, tapi pesertanya udah pada punya anak gitu. Iya, makanya aku bilang gila. Wow, dari situ aku inspirasi banget gitu. Bilang gila nih emak-emak. Aku kebetulan waktu itu hanya misis, belum punya anak. Tapi gue bilang, gila ini hampir semua orang punya anak. Jadi Eka aja waktu itu anaknya kan udah 3 ya. Aku bilang, gila lo kok badan lo kayak begitu, gimana caranya sih? Yang jelas makannya gak kayak kamu. Kalau enggak gitu, very carbo, heavy gitu kan. Kayaknya lo cocoknya ngecangkul deh ya. Aku you know like those, apa istilahnya tuh yang olahraga-olahraga berat itu, I have no idea. Apa sih? Atlet? Hit atau apa lagi? Oh, hit, ya, high interval training. Ya. Jadi dulu itu pas lagi Mrs. World, berarti udah pada nikah, ada yang udah pada punya anak, tapi badannya masih bagus-bagus gitu dong semua. Tapi gue bilang, gila. Tapi kebayang sih kayak Mrs. America aja tuh, dia bilang, oh, saya bisa badannya begini kayak karena teriak pelit. Oh, triathlon dia, oke. Tapi waktu itu akhirnya dia, kamu mau nggak? Yuk temenin aku lari. Never ran before in my life, you can't. It's really easy, it's only 5 kilometers. Terus Mbak Dian gimana? Pada saat itu, how confident you were in that competition? I had the same approach masalahnya. I was like, we're gonna have fun here. Really? Gitu loh, maksudnya, wow, kapan lagi kan, gitu. So I'm just gonna have the most fun. Even sampai sekarang ya, aku masih keep in touch with dengan all the misses dari tahun itu. Yeah? Wow. Amazing, gitu. Sampai waktu itu pernah ada yang pindah ke Singapura aja, jadi akhirnya pertemuan ke Miss Denmark. Terus, kebetulan waktu itu, Mrs. America sama aku, anaknya lahirnya samaan. Ya ampun, lucu berapa banget. Berapa hari gitu lah. Terus, Mrs. Australia about 4 years ago, aku datang ke Australia. Nginep di rumahnya dia, main gitu. Iya, itu yang kayak Mrs. Australia. Wow, berarti kontakannya lewat apa Mbak zaman dulu 2009? Email. Email-emailan? Milis ya, milis. Email-list. Yes, milis. Sekarang udah pada main Instagram? Ya, sekarang pada main Instagram malah lebih enak. Karena kadang-kadang aku suka gimana ya, kalau lewat email untuk yang Inggris itu bukan kata penghantar untuk mereka agak susah connect. Padahal mereka baik-baik loh. Karena kadang-kadang kan yang Latina-Latina itu kan suka agresif gitu mungkin ya. Tapi enggak, emang that's just the way they are aja gitu memang. Oh, jadi di Mrs. World pun Latina-Latina agresif ya, Mbak? Agresif, tapi kalau aku bilang tuh memang apa ya, kayak udah cetakannya kayak begitu kali gitu. Oh, udah nature-nya begitu. Ngomongnya ya? Ngomongnya udah medok begitu, gitu, oke. Sebenarnya baik ya, gitu. Sebenarnya baik. Sebenarnya baik ya, cuman ya karena kita nggak ngerti bahasanya aja. Jadi kalau itu pernah deh, setelah Mrs. World itu, aku akhirnya yang, you know what, I'm gonna take up Spanish. Karena I really wanna get to know them, gitu. Kayak yang keep in touch, gitu ya. Akhirnya begitu ada Instagram, senang lah, tinggal like-like aja, emoji. Nah, itu juga kayaknya ya, walaupun hanya apa di permukaan itu, it's okay. Sebenarnya sekarang udah ada Google Translate, jadi aku nggak memalukan diriku sendiri. Kalau misalnya nulis panjang-panjang itu, mereka yang, kamu mau ngomongnya ini bukan sih, iya, oh ini salah, konjugasinya lah, apalah ini. Ya Google Translate dia terjemahan bebas aja kan. Ya. Oh gitu, wah seru juga ya masih kontakan. Ya. Tapi berarti dulu Mbak Dian Krisna place apa gimana Mbak?
place gak ya waktu itu? Lupa. Enggak lah. Kelewat kayaknya. Enggak. Kelewat. Karena kalau gak salah ya, waktu itu akhirnya kebocoran. Waktu itu aku hamil. Astaga. Iya. Aku ada sneaky suspicion, that's why. Karena jadi beneran kayak kelewat gitu loh. Nah, jadi kelewat gimana, Mbak? Aku nggak mudeng. Hah? Kelewat gimana jadinya? Jadi, apa sih, Mas? Jadi, mereka tuh kayak udah disiapin gitu kan. Oh, ini orang-orang yang bakal kita masukin ke kapten ya. Jadi, di interview-nya udah beda. Oh, jadi kayak based on karantina itu, terus mereka udah pilih top 10-nya. Di interview-nya tuh, kan aku mestinya masuk ke alphabetical order-nya yang AIJ gitu kan, jadi mesti aku sama Jepang juga, sama India juga. Tapi waktu itu aku, loh kok aku jadi digrupinnya kesini, oh mungkin supaya gak ada bias kali ya gitu. Tapi enggak, akhirnya di ronde keduanya begitu, di interviewnya, ronde ketiganya begitu, interviewnya sampai yang begitu sih. Terus confirm waktu akhirnya dipanggil pas malam finalnya itu, all the 10 that was interviewed together were always, ya itu. Oh, siapa waktu itu yang menang, Mbak? 2009. Messi. It's a Russian country, hold on. Bukan yeah. Belarusia, satu lagi. Oh my god. Come on, Russian country. Come on, Google. Apa? Pesertanya berapa, Mbak, waktu itu? Kenapa? Pesertanya berapa banyak? Pesertanya lumayan banyak. Banyak dong, kalau Indonesia aja ngirim 2 orang. Oh, it is. So she is Russian, yes. Oh, Russian. Mrs. Russia. Ya, yeah, Mrs. Russia waktu itu. Rusia tuh emang gila ya. Mau dia Miss, mau Mrs. Tetap aja berarti emang udah gennya bagus. Oh. Mau jadi model semua orang Rusia. Bener, ya yeah, Russia. Saya harus sampai. Tapi sebelumnya, coba. Coba. Mbak Eka sendiri gimana, Mbak Eka? Miss nggak Mbak Eka Bali? Di place. Iya, di place. Oh, mereka place 10 besar. Iya, karena dia termasuk di 10 yang selalu gitu loh. Kita tuh kayak, ya lo kan mestinya di ABC, kenapa lo ikut-ikut gue? Gak tau ya. Oh, jadi dipanggil. Iya, gak bias aja kalian. Iya kali ya. Jadi dia either pilihannya tuh kalau gak Bali ya Indonesia lah. Gitu. Oh. Terus, okay. Jadi waktu malam sebelumnya, si Mrs. Amerikanya itu tuh yang, kok gue ini ya, apa namanya, gak enak badan, apa clammy, pusing gitu, nervous kali buat besok, aku bilang gitu kan. Ya, hopefully gitu. Terus, aku juga merasakan hal yang sama. Aku bilang, eh kak, kita ke farmasi yuk. Ngapain lo ke farmasi? Kayaknya aku mau beli test deh, gue bilang, oh yang bener. Pernah hamil belum sih sebelumnya? Ya belum lah nih, gue baru tahun lalu kawin gitu. Oh iya, oke. Bener, terus langsung yang, Yan gimana ini Yan, kalau udah hamil gimana Yan? Ya, kalau ditanya ya mesti jawab kali itu. Tapi gak tahu jadi mesti gimana, karena si Eka bilang ya udah deh lu terserah lu. Kalau gue bilang sih jangan bilang. Jangan bilang. Takut kenapa, ya, takut ketahuan. Tapi kan gak apa-apa dong, Mbak, namanya juga Mrs. berhak hamil, kan? Ya, yeah, but then what if you get chosen and then you, you know, you're only effective for 3 months. Tapi emang tugasnya apa? Kalau menang Mrs. World, apa? Apakah ada kegiatan kayak Miss Universe gitu kan? Mereka emang ada? Yes, of course. Ada? Yes, ada. Jadi waktu itu yang dari Afrika ya, dari Angola, waktu itu dia tuh, oh, pengen banget gitu loh menang. Karena dia, aduh, you know, you really have to see my country, it's beautiful, gitu sebenarnya. Dan banyak banget, dia mau memajukan sektor bisnisnya, dia bilang. Ya. Tapi apa kegiatannya, Mbak? Berarti si Mrs. Russia itu pas menang, dia ada ngider-ngider ke negara-negara lain juga gitu? Ya. Berarti mungkin apa ya kayak advokasinya lebih ke motherhood mungkin ya. And parenting atau kayak peran ibu, something like that. Peran wanita sih sebenarnya. Wanita jadi, ya. Kita sebenarnya ingin memberitahu bahwa just because you're married, just because you have kids, just because you have grandchildren, doesn't mean enggak bisa turut andil ke pemilihan seperti ini, dan not necessarily
mengucilkan atau meremehkan perempuan karena kita harus, you know, strut around in baju berenang. I mean, it takes a lot of effort to look that good and have that confidence. Karena bukannya berarti kita nggak ada yang nggak, bukannya nggak ada cellulite-nya. Tapi mereka ada caranya gitu. I don't know how they do it gitu. Dude, kemarin gue liat lo berenang di sebelah gue, ada cellulite. Sekarang begitu di atas panggung, kenapa nggak ada? Gimana caranya sih? Gimana tuh Mbak? Mungkin boleh di share. So, what they did is body makeup mixed with hairspray. Ah, body makeup. Jadi makeup di. Jadi ada body makeup gitu. Ya, 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 ya. Terus disemprotin hairspray. Itu hilang selulitnya. Kalau yang aku lihat karena aku ngerti. Karena itu kan lampu ya, atas, bawah, kanan, kiri. Itu kan? Iya. Jadi dibilang as much as possible lo maunya enggak ada shadow. Oke. Okay. Iya. Kalau di shadow kelihatan. Ya, jadi dia hanya diratain, jadi nggak ada yang gimpel-gimpel gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat gitu kali ada ya, tapi begitu udah di panggung, I'm like, what the heck? Di panggung apa lagi aku bilang? Kok bisa? Udah gitu. Pakai ini, pakai body makeup. Jadi harus ada khusus yang body makeup. Bentuknya kayak kalau sekarang ya concealer gitu kali ya. Selebgram yang ngeluarin tuh yang dari Amerika, KKW, ada khusus tuh. Body makeup ya. Body contour gitu kali ya. Tadi kan. Tapi itu bukan enggak bisa dipakai di muka ya. Beda kali ya bahannya. Oh, beda. Iya, 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 beda-beda banget. Terus ada yang pakai sheer stocking. Oke. Okay. Ya, jadi benar-benar sheer gitu ya. Itu kan denialnya berapa tuh gitu. Itu kayaknya makainya tuh benar-benar mesti kayak 5 menit sendiri gitu deh. Kayaknya kalau stretch sedikit aja crack back. Wow, tapi well actually body makeup juga bukan hal baru sih ya. Body makeup juga pasti dipakai sama semua miss-miss di atas panggung, shading gitu kan, contouring, bikin apa ilusi. Cuma untuk ngilangin selulit ini baru denger juga nih aku. Oh ya, aku pernah ini mijitin, bukan mijitin. Jadi mereka tuh ada kayak body roller gitu ya. Oh ini caranya tuh buat ini ya? Body roller? Jadi ada yang buat muka, ada yang buat badan. Jadi kalau yang buat badan itu kalau misalnya kita udah lama nggak olahraga, atau kita kita lose weight, kan biasanya ada sagging skin gitu ya. Jadi diangkat lagi gitu, tapi dengan apa teknik di pijet, jadi ada kayak gitu, jadi bentuknya kayak tri-roller nampak gitu, tapi kesannya lo nyetrika badan gitu. Aku pernah deh nyetrikain badannya si Miss Brazil. Gue sampe yang, oh dude, you get this, kamu bilang gitu, itu dari negara lo nih, oh my god, gitu. Iya, jadi oh ini gue belinya di toko yang khusus buat apa namanya, alat-alat pageant kan? Wow, ada toko alat-alat pageant? Yeah. Kayaknya kita harus visit tuh kesana. Kayaknya for those like little chicken fillet. You know? Jadi oh my god. Ada yang butt fillet. Oh, oke. Okay. Itu langsung di... Iya, head hip fillet. Aku aja baru tahu loh. Tapi did it work? Berhasil nggak pakai roller itu? Kalau dia sih berhasil karena ya bukan apa sih, bukan yang modelnya kulitnya sampai jatuh gitu ya, tapi emang kayak gerimbelan. Jadi kan dari hari pertama gitu, aku mikir ini orang seneng banget sih tanning gitu, karena kalau kulitnya semua dasarnya sama kan jadi nggak ada shadow, rapih ya kelihatannya. Oke, okay, gitu. Terus kalau malam tuh dia boleh nggak selalu mintain orang-orang. Oh, gantian digilir. That part, can you help me? Aku kayak, dia seneng banget sih minta dipijitin sama orang. Masih akhirnya, satu hari aku mau volunteer. You need help? Aku bilang gitu, oh yes please. Oh wow, ya gitu. Did you get this? Gitu. In, you know, in Sao Paulo there's one for all the pageants. What do you mean? You can get your crown there, you can get the, oh, like you can also. Wow, one step solution ya. Yes. Seru juga. Mbak, tapi berarti Mbak Dian termasuk yang baik ya di sana ya, mau membantu membantu finalis lain. Ya, aku lihat. Soalnya sibuk.
Ya ampun, aduh, sumpah seru banget sih. Coba, tapi sekarang Indonesia udah gak pernah ngirim lagi ya. Kayaknya kalau diadain lagi, misi ini. Harusnya ya. Oke, melempar itu ya nanti ke grup alumni ya. Kayaknya lucu. Coba diaktifkan lagi buat para bu ibu. Kali-kali ada ya. Iya. Oke, terus kalau main film misalnya nih, Mbak Dian sempat main film gak sih? Enggak ya? I never tried. I don't think I can act. Mbak Dian kan dulu, tapi wartawan ya, jurnalis berapa tahun? Iya, wartawan. Wartawan kan beda ya. Acting-nya cuma yang, oh no, baterai habis, jangan panik.